Pemergianmu pasti akan kami tangisi. Bila hari selalu berbeda, sudah keluar laut samudra. Hai guys, jumpa lagi. Kali ini kita akan membahas pengaruh lagu-lagu Indonesia di Malaysia. Rupanya, lagu Indonesia tak hanya dinikmati oleh masyarakat umum di Malaysia, tapi juga kerap diperdengarkan di acara resmi kampus di sana, termasuk dalam acara wisuda. Hal ini terjadi di Universitas Pendidikan Sultan Idris saat menggelar acara wisuda mahasiswa. Lagu-lagu yang dipersembahkan dalam acara itu kebanyakan lagu Indonesia. Kalau masih ingat, Universitas Pendidikan Sultan Idris atau UPSI adalah pihak yang mengadakan seminar di Jerman untuk menduniakan bahasa Melayu beberapa tahun lalu. Saat itu sejumlah dosen dari Malang ikut menghadiri seminar bahasa Melayu ini. Yuk kita simak acara wisuda di kampus UPSI. Anak-anak ibu kandung Suluh Budiman yang dikasihi, pemergianmu pasti akan kami tangisi. Bila hati selalu berbeda, sampai kapan lagi ku harus menahan rasa kecewa di dalam dada. Dan seandainya kita masih bersatu, tak mungkin kita menyatu. Walau masih ada sisa cinta, kan saja berakhirnya di sini. Tiada lagi yang ku harapkan, tiada lagi yang ku impikan. Biar aku sendiri tanpa dirimu. Tiada lagi kata cintaku, tiada lagi ku bersamamu. Biar ku simpan semua. Ingatlah rakan-rakan, perpisahan ini hanya memisahkan jarak jasad kita, bukan jarak persahabatan yang telah kita bina. Dan perpisahan titik permulaan kenangan. Sudah kudaki gunung tertinggi hanya untuk mencari di mana dirimu. Sudah ku jelajahi isi bumi hanya untuk dapat hidup bersamamu. Sudah keluar laut samudra. Mungkin ku temui cinta sejati, syaratku embuskan nafas terakhirku. Mungkin cinta sejati memang tak ada dalam cerita kehidupan ini. Akulah cuma yang mencari cinta. Jangan dekat atau jangan datang kepadaku lagi. Aku semakin tersiksa karena tak memilikimu. Ku coba jalani hari dengan pengganti dirimu. Tapi hatiku selalu berpihak lagi
padamu. Mengapa semua ini terjadi kepadaku? Tuhan, maafkan diri ini yang tak pernah bisa menjauh dari angka tentangnya. Tapi hatiku selalu berpihak lagi padamu. Mengapa semua ini terjadi? Begitulah guys, acara wisuda di kampus UPSI Malaysia. Selanjutnya kita simak acara malam paling galau di Kuala Lumpur yang khusus menyajikan lagu-lagu Indonesia. Mana ni Ai? Kenapa malam ni malam terpaling galau? Kenapa dia terpaling ni? Kenapa? Ai pun persoalkan begitu. Kenapa sebab terpaling? Kita bawa band-band yang orang suka masa dia orang dah perform kat malam galau dulu. So orang yang minta kita bagi lah. So first tadi kita nak cemini ni. Najmi pernah perform dekat Panggung Asia. Lepas tu ada Azim Rashidi dekat Angkasa. Sejenak berhati bila rasa ku ini asami. Bisa lupakan yang sakitnya berhenti cinta yang gagal mencoba bayangkan kembali mengawal dunia hati kasih sebuah terata.
begitulah garis malam galau di Malaysia. Kegiatan seperti itu tampaknya tak hanya diadakan di Kuala Lumpur, tapi juga di kota-kota lain. Terima kasih sudah menonton sajian kami. Sampai jumpa lagi.